saja. Alkisah seorang putri dari Kediri bernama Dewi Sekartaji dan suaminya Raden Panji Putrajaya merupakan pasangan yang sangat serasi. Kesetiaan dan kemesraannya menjadi teladan bagi setiap pasangan. Kemesraan ini sangat nampak ketika Dewi Sekartaji mengandung dan mereka sedang dalam perburuan di hutan. Seekor kijang, maka Dewi Sekartaji meminta suaminya untuk menangkap kijang putih tersebut. Namun kemesraan itu terancam oleh sifat iri dan keegoisan Mangkoro Gumbu yang merupakan iblis betina yang mendiami hutan larangan itu. Ia menginginkan Raden Panji menjadi suaminya. Sampai tujuan ini, Nikolo Kunti meminta bantuan ayahandanya. Oleh Kolo Warok, ayahandanya, Nikolo Kunti diberi ilmu Mancala Putri. Dengan ilmu ini, Nikolo Kunti bisa meminta apa saja yang diinginkannya. Mancala Putri, aku ingin menjadi Dewi Sekartaji. Jump.
kita berikan aplaus yang meriah kepada teman-teman drama tari. Bisa menampilkan cerita yang sangat luar biasa.